Informasi pertama datang dari Jakarta. Anda ingin punya rumah DP 0 rupiah? Warga antre berdesakan di Kelapa Villa Pondokopi Jakarta Timur. Petugas harus membagi para peminat menjadi beberapa kelompok. Kantor informasi Kelapa Village Jakarta Timur pada minggu pagi sangat ramai dikunjungi warga Jakarta. Mereka rela antre berdesakan untuk mengetahui informasi dan juga contoh unit. Banyaknya peminat membuat petugas harus membagi para peminat ini menjadi beberapa kelompok agar bisa masuk dan mendaftarkan diri. Hunian berkonsep rumah susun akan dipasarkan April mendatang. Saat ini para peminat hanya dipersilakan untuk meninggalkan nomor kontak untuk dihubungi ketika pemasaran sudah dimulai. Kelapa Village diperuntukkan bagi warga dengan KTP DKI Jakarta, suami istri dengan penghasilan di bawah 7 juta per bulan. Harusnya ya dikasih pengumuman di depan kalau pemasarannya itu bulan April. Terus kalau ada kayak gini kan lebih bagusnya dikasih nomor antrian gitu. Jadi nggak berebut kayak tadi gitu, sampai kasihan banget ibu kedorong-dorong gitu. Ini mah bikin barisan 2 apa 3 ya, jadi kan barisan rapi ke belakang. Ini kan nggak dorong-dorongan sampai masuk aja udah kayak apaan.